Kita ke lantai bursa, di mana Bursa Saham Indonesia hari ini dibuka di zona positif di tengah tren penurunan pasar saham regional. Indeks harga saham gabungan IHSG terpantau naik 0,20% ke level 4873. Aksi beli selektif pelaku pasar mampu mendorong laju penguatan indeks meski pasar saham regional bergerak turun. Depresiasi rupiah yang masih terjadi juga membuat kenaikan indeks sedikit tertahan. Dan pemirsa, data-data yang kami tampilkan dalam kabar pasar pagi ini didukung oleh Stockwatch 5 Centric Indonesia.